Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Tol Ngawi. Sebuah truk yang mengangkut cairan resin terguling diduga karena pecah ban. Akibatnya 2,5 ton muatan cairan resin tumpah ke ruas tol KM579 arah Surabaya. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 579A masuk desa Jurorejo Ngawi. Truk bernomor polisi W8753DR terguling dan melintang di badan jalan tol. Akibatnya muatan 2,5 ton cairan resin tumpah di jalan tol. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk yang dikemudikan Hadi Prasetyo 26 tahun warga Balung Bendo, Kabupaten Sidoarjo mengangkut cairan resin dari Semarang menuju Gresik. Sesampai di kilometer 579A, truk mengalami pecah ban belakang kanan sehingga hilang kendali dan terguling hingga muatannya tumpah. Sopir truk mengalami luka ringan setelah menyelamatkan diri keluar dari kabin melalui jendela. Petugas Jasa Marga mendatangkan pemadam kebakaran dari Pemkab Ngawi untuk membersihkan cairan resin yang tumpah di jalan tol. Tadi ban pecah, tapi punya posisi kecepatan rendah 40. Terus? Jadi pecah langsung guling, jadi nggak sampai kebongkaran gitu. Jadi cuma sedikit langsung guling. Langsung dari atas, dari sebelah kiri kan belinya ke kanan, langsung ke atas. Langsung keluar dari atas ya? Iya. Itu muatan apa mas? Muatan resin. Apa itu mas? Lem, kayak lem itu. Cairan lem? Iya. Kalau mas luka bagian mana? Lengan? Saya cuma ini aja. Kayak keset, cuma keset aja. Oh gitu ya. Soalnya kan posisi tubuhnya gini. Menahan gitu ya? Iya. Cuma nggak sampai kebanting-banting, nggak sampai. Arus lalu lintas di jalan tol dari arah Ngawi menuju Surabaya terhambat hingga proses pembersihan selesai. Sementara truk yang mengalami kecelakaan dievakuasi ke Poslaka Polres Ngawi. Tim Liputan, CTV.